Ya pemirsa, suhu udara yang mencapai 34 derajat Celcius pada musim kemarau tahun ini berdampak buruk terhadap para peternak burung puyuh. Pasalnya banyak hewan ternak yang mati karena kepanasan. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Muara Jambi tidak hanya berdampak buruk terhadap kebakaran hutan dan lahan, namun juga berdampak terhadap hewan ternak jenis burung puyuh milik peternak di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi. Peternak burung puyuh Nadi mengatakan, dalam satu hari sebanyak 2 hingga 5 ekor burung puyuh miliknya mati karena kepanasan. Suhu yang mencapai 34 derajat Celcius juga mempengaruhi kondisi kebugaran hewan ternak yang ia miliki. Dengan kondisi tersebut, tentu membuat peternak burung puyuh merugi karena produksi telur yang berkurang. Mati lah, karena panas, udaranya panas kan. Mati, sakit. Ya, 5 ekor. Nggak tahu lah, kadang ya lebih, kadang kurang lah. Menyikapinya? Ya, ada juga kelebihan. Tidak, musim panas lah. Sejauh ini kita... Udah panas ya. Untuk mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi peternak burung puyuh, Nadi hanya dapat melakukan penyemprotan air bersih terhadap ternak yang dimiliki. Penyemprotan air secara rutin dilakukan setiap hari agar burung puyuh tetap dalam kondisi pukar meski di tengah kondisi suhu yang panas. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.